Buset, itu kasihan banget musuhnya, Bang. Dapat dark system draftnya kayak kanker stadium 4. Mantap sekali, guys, ya. Mereka bawa 2 mm di sini hanya akan menjadi santapan pagi buat Yuzhong. Ini nggak pagi sih, udah sore, guys, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita doakan saja semoga mereka mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan apa, Bang? Kekalahan dari seorang Kuean. Gila, Bang. Kalau lu yang kalah gimana, Bang? Ya udah nggak jadi konten ini, guys, ya. Tapi apapun yang terjadi, mau draft kalian semenang apapun, draft musuh sejelek apapun, kalau kalian main sama random itu jangan pernah meremehkan musuh kalian, guys, karena kita tidak tahu kedepannya bakal seperti apa, guys, ya. Walaupun ini aku nggak main solo sih, aku main duo sama seorang abang Sambo. Tapi di sini kita main sama 3 random, guys, ya. Jadi jangan berselebrasi terlalu cepat gitu kalau kata siapa lah itu, nggak tahu, guys, ya. Oke, jadi di sini kita belum tahu ini draftnya kayak gimana. Kita kemungkinan, tapi XP-nya kita melawan seorang cumi-cumi, guys, ya. Bisa nggak lubang lawan cumi-cumi? Wah, itu sangat mudah sekali, guys. Tapi ingat, kita tidak boleh tetap kita tetap tidak boleh meremehkan musuh kita, guys. Kita first item langsung bikin warrior karena tar. Enggak sih, cumi-cuminya dia bikin build physical, guys, ya. Jadi kita bikin warrior saja. Kalau dia bikin build magical, baru kita bikin tough boots, guys, ya. Ingat, guys, build itu harus sesuai kondisi, tapi ya pokoknya gitulah. Tapi ini aku ada satu build nih, guys. Satu build biar sih gimana sih bilangnya, build. Ya pokoknya satu build yang paling enak kalau kalian mau ngegendong-gendong gitu, guys, ya. Ini buildnya ini sering dipakai pro player. Sering nggak, ya? Ya pokoknya aku lihat ada pro player juga yang make, guys. Gak mati Valir. Oh, mantap sekali Odette. Beatrix-nya sampai masuk situ, Bang. Mati sih dia. Kagak balik dia, guys, ya. Oke, mantap. Gak apa-apa, kita rotasi walaupun gak dapat apa-apa. Wow, ini cumi. Oke, kita dodge dikit, guys. Santai kan aja. Kalau kita rotasi gak dapat apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kita gak ketinggalan minion, guys. Wah, gak mundur dia. Aduh, salah, guys, ya. Oke, gak apa-apa, santai. Chill dulu. Ini early belum ada war-war besar yang sangat-sangat besar. Jadi kita mainnya tetap santai di lane, guys. Wah, dimajuin. Wah, bawa palir. Sikat. Wah, itu dia, Bang. Gila, Bang. Wah, ada bapaknya, guys. Kaburkan dulu. Wah, ini Odette gak mati sih. Doakan semoga kita gak mati. Mau digigit aku nih. Dia yang mati. Ah, mantap sekali. Intinya apa, Bang? Intinya, guys, ya. Nafsu membunuhmu. Gila, itu quote sudah aku bilang berapa kali di videoku. Berapa kali ya, kalian hitung saja. Aku juga gak ingat, guys, ya. Tapi mantap, kita mendapatkan 2 kill di sini. Walaupun Odette-nya harus menjadi tumbal, guys. Gak apa-apa Odette-nya demi konten. Carry-nya kalau lawan Claude, guys. Aku gak tahu sih kalau carry sama Claude menang hero power mana, karena kita bukan user MM, guys, ya. Kaburkan. Sambunya terpaksa harus ready, guys. Retry, guys. Jadi ini kemungkinan kita tidak bisa kontes turtle, guys, ya. Tergantung juga sih musuhnya mau langsung turtle atau enggak. Sabar. Kita cari level 4 dulu. Kalau udah level 4, nah baru kita gas war di turtle, guys, ya. Jangan pas kalian belum level 4, kalian malah maksa war di turtle. Karena itu bakal sia-sia, guys. Nggak sia-sia sih. Tapi ya kurang lah. Nggak efektif jadinya warnya. Sabar. Takutnya didorong sama Valir itu, ya. Apakah kita semajukan? Ya, kita majukan saja, guys, ya. Incar siapa, Bang? Incar ini aja yang tipis-tipis. Nah, dapat barat juga sih, guys, ya. Tapi kita masih ada. Baratnya ulti, guys. Bunuh dulu nih, bannya nggak seberapa itu. Tapi nggak bisa mati, ya. Sabar dulu. Kita masih simpan spell sikat kita, guys, ya. Kita bisa bunuh ini, seorang bunny ini. Oke, tunjukkan Johnson. Aduh, bannya di situ dia. Ya udah, nggak apa, guys, ya. Kita harus tetap menghormati jasa teman-teman kita yang mau rotasi ke XP lane walaupun nggak guna gitu, guys. Oke, santai. Bannya belum bisa dibunuh, jangan dipaksakan, guys, ya. Ingat, kalau main Yuzhong itu memang diharuskan main barbar, guys, tapi tidak terlalu barbar juga sampai nafsuan. Wow, ada barat. Oh, dimakan, guys, balik dulu, ya. Oke, tahankan. Ketika KDA kita sudah bagus gini, kill banyak, kalian jangan malah sengaja maju-maju tidak jelas, guys, ya. Karena di sini kalian itu bagaikan bank berjalan. Ketika kalian mati kena shutdown sama musuhnya. Ini kok. Bunuh bannya, Bang. Ah, itu dia. Wah, flicker dia. Mantap sekali, guys, ya. Nah, ketika kill kalian banyak seperti apa, Bang? Seperti KDA aku yang saat ini. Gila, bro. Keren banget, Bang. Nah, itu kalian harus berhati-hati, guys, karena ketika kalian di shutdown musuh kalian,
otomatis musuh kalian langsung dapat banyak gold guys ya. Apalagi yang nge-kill kalian tuh kayak hero-hero yang memang butuh gold kayak marksman atau jungler gitu. Wah, itu sangat berbahaya sekali guys. Jadi kalian harus lebih berhati-hati ya. Bukan berarti kalian kalau kill banyak kalian malah main seenaknya guys. Baras, ini kita bunuh si Bagas ini. Nah, dia mati sekarang guys. Gimana caranya, Bang? Oke, mantap. Bad trick. Kalau dia flicker ini kita bisa skill 3. Nah, jadi dia tidak flicker. Mantap sekali, guys. Oke, jadi ingat. Semakin estetik ada kita, jangan semakin aneh, guys, ya. Oh, iya, Bang. Gimana sih build yang tadi lu bilang katanya yang paling bagus itu, Bang? Nah, build-nya ini, guys, ya. Build-nya itu... Pokoknya dua... Intinya ini. Template-nya, ya. Template-nya itu adalah... Kalian bikin 2 damage. Ini 2 damage yang paling wajib sebenarnya adalah... Hunter Strike dan War X. Apalagi semenjak War X di-buff. Bukan di-buff sih. Di-buff ya? Ya, antara di-buff atau di-revamp. Itu gila. War X enak banget buat di-zone guys. Asli ya. Walaupun dia sekarang gak ada ngasih tambahan movement speed. Tapi wah gila enak kali guys. Coba aja nih. Kalau gak coba gimana bang? Kalau belum coba ya coba. Oke, santai. Tidak bisa kita bunuh Bagas. Jadi kita kabur dulu. Aduh ada alarm lagi. Wow, hampir mau dimakan Bagas ini. Buah kawan ya. Bang, tunjukin ulti lu bang. Oke, kita sudah menunjukkan ulti kita. Incar siapa bang? Incar Patrick. Sikat. Nah, itu dia. Apakah dia flicker? Tidak flicker dia guys ya. Tidak flicker dia. Wow, mantap sekali guys. Wow, ada palir. Wow, mau fail. Aduh, mau fail. Oke, nggak jadi guys. Jangan terlalu berharap dulu ya. Baik dulu Johnson. Apakah Johnsonnya selamat bang? Oke, kita bantu kasih support guys ya. Nah, mantap kali Johnson. Gila, bait-nya sangat keren kali Johnson satu ini. Oke, mantap kali guys. Oh, ternyata dia nge-bait gitu guys ya. Ternyata dia lebih pintar dari yang kita kira guys. Oke, kita sekarang menuju bikin... Wow, maju cumi. Gila, Johnson. Awas mati Johnson. Gila, Johnson ini sangat berjasa sekali guys. Kapan lagi kita menemukan seorang random yang sangat berjasa begini? Woi. Oke, majukan Sambo. Kurang dulu, jangan dulu dia masih ada. Dia berhenti. Tuh, tabrak dia. Waduh, nabrak tembok 2 kali lagi orang ini. Ini baratnya juga mister ultinya deh. Ada palir. Oke, back dulu. Sambo, aman. Oke, aman, santai. Udah, back dulu kalau gitu. Kita bentar lagi ada ulti sih, guys. Nah, sikat Sambo. Ini dia. Sini loh. Aduh, dorongnya jauh banget, guys, ya. Ultikan aja gak sih, guys? Aduh, kayaknya udah telat ya. Jadi nggak jadi. Kalau apa sih? Ngomong apa aku? Harusnya tadi kita ulti di awal-awal. Lebihnya ulti lebih awal, guys. Lane-nya. Waduh, lane bawah jebol, guys ya. Sepertinya lane bawah tidak begitu bagus kondisinya, guys. Tapi nggak apa, santai. Nanti kita bantu kalau sudah late game. Ini masih mid game ya, jadi santai aja dulu. Yang penting lane atas kita menang. Nggak penting sih. Yang lebih penting itu harus menangin lane gold, guys. Kalau kalian mau mainnya enak ya, yang paling penting itu adalah menangin gold lane kalian ya. Kalau jungler, ya jungler juga harus menang sih objektifnya. Oke, Patrick. Ini dia, ini saatnya. Lompatin bang! Lompatnya nih. Oke, back dulu. Aduh, dimakan aku! Aduh, gak bisa jalan. Ya udahlah, gak apa. Sengaja, kita sengaja mati sekali. Tapi jangan mati lagi guys ya, biar karya kita ini udah rusak ini. Gak estetik lagi. Tapi nggak apa-apa guys ya. Kematian dalam game itu adalah wajar guys. Soalnya kita bisa hidup lagi ya. Kalau di game-game kayak... Game apa ya yang nggak bisa hidup lagi. Ya pokoknya itu jangan mati guys ya. Oke. Nanti kita tunggu late game. Ini late game. Kita bawa carry late game ini gacor sekali guys. Bisa menembus Barats. Dengan hanya sekian detik doang langsung hilang deh guys ya. Apakah mobil? Mobil. Oke, dia mobil. Bang. Kita bisa masuk mobil Johnson. Walaupun dia ini ya. Udah mode mobil. Semoga aja dia kesini guys. Tapi kita harus jaga lane dulu. Bani. Oh, gitu cara mainnya, Bang. Aduh, didorong lagi. Oke, tidak berani dia, guys, ya. Ini turret tidak boleh sampai jebol, guys. Apapun yang terjadi, pokoknya ini turret harga mati, guys, ya. Menjaga harga diri seorang Yuzong di sini. Harga diri apaan, Bang? Harga diri pokoknya. Oke, sabar. Sekarang kita bantu teman kita yang sedang kesusahan di war itu. Kita bela teman kita yang sedang dibantai-bantai itu, guys. Tabrak Johnson, jangan tabrak tembok. Oke. Oh tidak. Oh mantap, oke sekali. Betrik ya bang, sikat. Mantap sekali gila bang, sikatnya keren banget bang. Oke, sudah cukup. Kita sudah berhasil membunuh 2 orang dan kita sudah membalaskan dendam teman kita yang mati 2 orang juga guys. Tapi sabar. Oke, kita udah jadi War X. Tapi sepertinya ini kita nggak usah bikin ini ya.
Gak usah bikin item magic defense. Tapi ya resikonya nih kalau disembur-sembur apinya Valir ini, waduh, agak gacor dikit guys ya. Tapi sabarkan, sabarkan. Apa-apa guys, ini build paling enak guys. Aku udah nyoba beberapa kali, tapi aku nyobanya ini pas kalau main sama random doang atau nggak main solo gitu ya. Tujuannya biar apa bang? Tujuannya biar bisa ngegendong. Damage-nya sakit, ada spell farm-nya, lincah, terus keras juga, gak terlalu tipis. Nah, makanya aku bilang nih build enak banget guys ya di meta sekarang. Gara-gara ada War X buff ini, mantap sekali, langsung hilang dia. Oke. Soalnya ini yang bikin War X enak itu ada dua guys. Yang pertama itu true damage-nya, buat lawan yang tebal-tebal itu, waduh, gacor sekali guys ya. Dan yang kedua adalah spell farm-nya, Li. Yuzhong kalau bikin War X itu spell farm-nya lumayan gacor ya. Tapi kalau musuh bikin anti-regen, ya tetap gacor sih sebenarnya. Soalnya ada regen-nya juga kan. Kita bisa dapat dari regen, dapat darah dari regen dan juga dari spell farm guys. Gila, double gitu bang ya. Oke, mantap sekali. Bawahnya, tidak ada yang clear bawahnya. Sabar ya, kalau mau lord ingat clear lane dulu Li, jangan langsung ward. Waduh ini Claude, bang gila bang, dipotong lane dulu bang. Ini sini lu. Cegah di Odet. Apakah Claude balik? Wah Claude ya balik, nice sekali. Nah ini mati dia guys ya. Oke, mantap sekali, mantap. PP mantap. Aduh, woi ada orang ternyata. Buset bisa gitu contohnya. Temennya rekor-rekor, sikat. Ini ya. Oh, bang, menek bang. Mantap sekali bang, sepeknya bang. Ini mana sih Bagas ini? Bagasnya gak mau muncul ya, udahlah gak apa-apa ya. Gila bang, lu dapat maniac bang, keren banget lu bang. Gue langsung ngefans sama lu bang. Oke mantap sekali guys ya. Tapi ini kasihan juga sama musuhnya guys. Mereka lagi main bersama Dark System ini ya. Karena draft-nya juga lumayan nge-troll ini guys. Jadi kita harus cepatkan end supaya kita mengakhiri penderitaan mereka guys. Gila bang, ternyata lu bijak banget bang ya. Udah kayak Uchiha bang. Uchiha tuh apa guys? Uchiha. Gak tau juga sih Uchiha kalau gak salah dari karakter dari seorang Naruto guys ya. Gila bang Wibu. Wow. Kalau udahnya langsung balik guys, udah berani dia. Oke, backan dulu. Wala teman kita udah lama. Mati. Mantap Johnson. Itu dia. Teman kita sangat GG gaming sekali. Apakah bisa di end bang? Kalau di end belum tahu ya. Soalnya baratnya mau YouTube ya. Oke. Langsung end kan. Cepatkan, end kan, pukulkan. Mundurkan dulu. Kita kena turret. Pukul lah, mantap sekali guys. Untung ini agak lama dikit. Tadi sorry guys ya, kepotong dikit gara-gara ditelepon teman guys. Tapi nggak apa-apa lah, cuman kepotong beberapa detik doang. Oke mantap, kita legend 1 guys ya. Gila bang, dikit lagi lu mythic bang. Ya ini main di akun second guys. Kalau akunnya lagi 1 sudah mythic sih, tapi kita belum lanjutkan guys ya. Mungkin kita lanjutkan kalau misalnya akun ini emang udah lagi bawa aja. Mantap, kita mendapatkan sebuah maniac bang. Kita mendapatkan MVP juga bang. Gila bang, keren banget bang ya. Wah itu sudah muncul itu pertanda-tanda disuruh report guys. Sepertinya dark systemnya siapa bang? Dark systemnya itu siapa? Sadar diri. Waduh sadar diri mode bijak guys ya.